Sambut hari kemenangan, warga Kecamatan Muara Tembesi tumpah ruah memadati jalan lintas. Iring-iringan suara gemba takbir berkumandang sepanjang jalan nasional, menyambut hari kemenangan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Simak informasinya berikut ini. Setelah 3 tahun terakhir, gemah takbir dilarang dilaksanakan secara euforia di jalan atau di tempat umum akibat pandemi COVID-19. Jumat malam dari pantauan reporter JEKTV, terlihat warga Kecamatan Muara Tembesi tumpah ruah memadati Jalan Nasional Palima Muara Tembesi. Iring-iringan suara gemah takbir, tahmid dan tahlil menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Polisi yang berada di penjagaan pospam operasi ketupat turut membantu kelancaran aktivitas malam takbiran yang dilaksanakan warga Kecamatan Muara Tembesi. Iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 4 menyemarakkan malam takbiran. Warga Kecamatan Tembesi terkesan lepas untuk melepas kerinduan melaksanakan malam takbiran bersama setelah 3 tahun terakhir tidak terlaksana akibat dampak pandemi COVID-19. Simpang Palima Kecamatan Muara Tembesi merupakan titik pertemuan, iring-iringan warga merayakan malam takbiran, kemacetan pun tidak terhindarkan. Akibat dampak tumpah ruahnya warga Tembesi yang ingin merayakan dalam takbiran bersama, setiap masjid yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tembesi turut ikut andil dalam konvoi pelaksanaan malam takbiran. Polisi yang bertugas harus bekerja ekstra melakukan pengaturan lalu lintas untuk menghindari kemacetan parah. Slamet Riyadi, JEKTV, melaporkan.